hari-hari indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hal yang mungkin sering kita lupakan ya dalam membangun keluarga yang harmonis dengan istri kita, dengan pasangan kita adalah memberikan julukan dan panggilan yang romantis. Bahkan Rasulullah sendiri sering memanggil Aisyah itu dengan Ya Humair, wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Atau dalam kisah lain, Ya Aish. Nah, ini panggilan romantis Rasulullah kepada Aisyah. Ya Aish. Aish itu artinya kehidupan gitu ya. Ya Aish. Jadi sahnya dipenggal gitu ya. Nah, ini panggilan-panggilan romantis Rasulullah untuk istrinya ya. Dan demikianlah mestinya kita mencontoh. Jadi ciptakan ya panggilan-panggilan khusus ya untuk pasangan kita yang bisa jadi itu hanya kita yang memanggilnya ya. Jadi dan tentu dengan julukan-julukan yang baik ya, karena panggilan itu adalah cerminan dari pribadi seseorang. Ketika Rasulullah memanggil Aisyah dengan Ya Humaira, ini menunjukkan kerupawanan dan kecantikan Aisyah. Ketika marah ya, atau dalam kondisi malu, Aisyah itu wajahnya, pipinya kemerah-merah ya. Jadi nah silakan kita kreatif ya mencari julukan ya, yang pantas ya untuk istri kita ya. Nah, panggilan ini seperti disampaikan tadi ya, harus yang bagus. Walaupun agak gombal dikit lah gitu ya. Maksud saya betul ya, istri kita misalnya gemuk. Ya janganlah dipanggil ya gembrot gitu. Ini terlalu jujur namanya gitu ya. Jadi dipanggil apa ya, misalnya kalau dia gemuk biasanya ya dicari yang enak gitu ya. Atau karena penggunaan bahasa itu penting ya. Bisa jadi maknanya sama ya, maksudnya sama, tapi secara makna itu berbeda ya. Mereka yang seperti tadi yang punya istri misalnya badannya gemuk gitu ya, kalau dipanggil dengan gembrot ya pasti tersinggung, kan itu negatif. Kalau dipanggil subur, nggak tahu ya, dia tersinggung nggak ya? Ini wah ini misalnya makin subur aja nih, mungkin tersinggung gitu ya. Sama dengan kurus, kurus seseorang disebut kurus, dia mungkin tersinggung. Ketemu misalnya teman kita lama, kelihatan kurus, mungkin dia akan marah gitu ya. Tapi kalau kita sebut wah makin langsing aja nih, sebenarnya apa sih beda langsing dengan kurus, kan beda-beda tipis gitu ya. Nah demikian juga dengan pasangan kita ya. Karena bukan survei tapi kebiasaan mengatakan secara umum wanita itu sebenarnya suka digombalin. Nah, jadi mama itu, ibu-ibu itu ya, suka sekali digombalin. Tapi mereka tidak mau dikhianati. Catat gitu ya. Jadi gombal berlebihan sedikit gitu kan enggak masalah. Tapi jangan pernah mengkhianati seorang wanita. Maka dia akan kecewa ya. Nah, terkait dengan panggilan ini, teman-teman sekalian, ini tidak memandang usia. Banyak di antara kita, mohon maaf, ketika pertama kali menikah, memanggil istrinya dengan Adinda, memanggil istri dengan Sayang, memanggil istrinya dengan Yayang, memanggil istrinya dengan ungkapan-ungkapan yang enak. Tapi itu hanya bertahan mungkin dalam ukuran bulan ya. Ketika udah setahun, maka udah berubah ya. Atau jangan-jangan di antara kita banyak yang, walaupun ini perlu penjelasan khusus dari kajian fikih dan sebagian ulama membolehkannya, manggil istri kita dengan panggilan seperti anak-anak ya. Mungkin dalam kondisi umum iya, misalnya kita memanggil istri kita dengan panggilan bunda ya. Atau ya bunda masih romantis sih. Tapi kalau istri kita dipanggil dengan emak, wah ini terkesannya terlalu tua ya. Walaupun mungkin anaknya manggil ini ya emak gitu ya. Nah kebayangkan kalau misalnya istrinya
atau belakangan mereka punya cucu. Jadi istri dipanggil mbah. Jadi mbah. Mbah mau kemana gitu kan? Atau mbah yuk kita makan. Mbah makanan saya mana? Ini kan jadi tidak bagus mananya ya. Istri dipanggil mbah, dipanggil nenek. Nenek. Ya, jadi padahal belum tua-tua banget, tapi karena udah punya cucu maka dipanggil istri dipanggil nenek. Intinya apa teman sekalian? Belajar dari Rasulullah SAW bahwa kita harus membiasakan diri ya, dan menciptakan bahkan panggilan khusus bagi istri kita ya. Dan dalam kondisi apapun, bukan hanya ketika belum lama menikah, tapi ketika sudah lama menikah pun juga demikian. Ada cerita dari salah seorang teman, dan ini bukan di zaman Rasul memang, tapi di zaman kekinian. Usianya, usia pernikahannya mungkin sudah lebih dari 25 tahun, tapi sampai sekarang saya tahu ketika dia memanggil istrinya tetap dengan kata-kata sayang. Sayang lagi di mana? Nanti saya jemput ya. Nah, ini saya kira suatu hal yang harus kita contoh. Nah, kita akan eksplorasi lagi jenis panggilan mana yang baik untuk kita sematkan kepada pasangan kita. Karena bukan hanya untuk panggilan istri, tapi sebaliknya, istri juga harus punya panggilan yang baik terhadap suaminya. Bagaimana detailnya? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarganya. Ya, panggilan sayang kepada pasangan ya. Kalaulah Rasulullah SAW punya panggilan khusus kepada Aisyah dengan kalimat ya Humairah, ya Ais, maka marilah kita renungkan ya, fikirkan ya, bagi yang belum terutama ya, kira-kira panggilan sayang apa yang pas untuk kita sematkan kepada istri kita ya. Fakta ya, atau penelitian menemukan bahwa pasangan suami istri yang memiliki hubungan yang bahagia memiliki lebih banyak panggilan spesial ketimbang pasangan yang hubungannya kurang harmonis. Ini penelitian mengatakannya, pasangan yang menikah kurang dari 5 tahun tanpa anak lebih banyak menggunakan panggilan sayang. Sementara pasangan yang sudah lama menikah akan semakin jarang menggunakannya. Ini kaidahnya. Sehingga kita perlu memikirkan teman-teman sekalian ya, panggilan apa yang pantas kita sematkan. Dan ini bukan hanya untuk laki-laki ke istri, bukan, tapi juga istri ke suaminya ya. Nah, mulai dari mana? Bisa dipilih dari fisik, seperti Rasulullah memanggil istrinya fisik gitu ya. Saya enggak kebayang ya, apa misalnya kalau Rasul Humairah ya, kalau dan Ais, nah, karena Aisyah kemerah-merahan pipinya ya. Nah, kira kita hari ini apa? Jadi apa ciri-ciri fisik yang sangat menarik dari istri kita? Apakah misalnya si pirang kalau rambutnya pirang, atau si mancung kalau hidungnya mancung, atau si apa misalnya? Nah, silakan teman-teman pikirkan sendiri ya. Atau bisa juga misalnya dari panggilan masa kecil, ya masa kecil. Saya termasuk yang menggunakan ini ya. Saya menggunakan yang ini. Makanya di rumah ya, kalau saya dikenal di publik, nama saya adalah Happy Andi Bastoni. Tapi panggilan kecil saya itu bukan Happy ya, tapi Andi. Karena biasanya kami memanggil seseorang itu dari ujungnya ya, nama akhir ya, bukan awal ya. Maka panggilan kecil saya itu Andi. Sehingga di rumah ya, saya dipanggil, istri saya memanggil dengan kata-kata itu, panggilan kecil gitu ya. Bisa kakak, Kak Andi, Mas Andi ya. Keluarga istri juga memanggil saya Mas Andi ya. Keluarga dari saya juga demikian. Nah, ini bisa diambil dari panggilan masa kecil yang mungkin unik ya, yang punya makna khas gitu ya. Nah, bisa juga dari misalnya singkatan nama gitu kan. Saya belum kepikir juga singkatan. Jadi namanya apa, kemudian kita panggil dengan singkatannya. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya dua panggilan terhadap Aisyah. Pertama berdasarkan fisik ya, pipinya kemerah-merahan. Yang kedua dari singkatan ya.
nama aslinya Aisyah, tapi dipanggil oleh Rasul dengan Aisyah. Ya Aisyah, nah, singkatan. Teman-teman yang punya istri atau suami, ya, silakan cari singkatan untuk suaminya dengan singkatan yang unik dan ada bau-bau romantismenya, gitu kan? Sehingga kalaupun yang ini kita lakukan, teman sekalian memiliki panggilan yang khusus untuk pasangan kita, maka insya Allah, ya, itu akan menambah bahagia kita, ya. Doa dan ini saya kira bukan hanya pada verbal ataupun kata-kata, dalam tulisan juga demikian. Maka kita silakan cek teman-teman, ya, Anda menulis nomor handphone di nama istri handphone itu sebagai apa? Teman-teman sekalian nulis nama istri di handphone, istri kan punya handphone, kita tulis di handphone itu atas nama siapa. Ini ada pengalaman, ada teman, dia istrinya akan dokter, katanya, "Pak, bisa minta nomor handphone istrinya, Pak?" Istri kan dokter, jadi wajar dia minta. "Saya mau janjian, kami anak saya mau berobat dan kemudian janjian." Itu langsung dikirim sesuai dengan nama yang tertulis. Set, dikirim. Pas dibaca, kaget dia. Sebab tertulis di situ, ya, istri tiga. Istri tiga. Ini maksudnya apa, ya? Jadi dinulis di handphonenya itu istri tiga. Ternyata istrinya punya handphone tiga, bukan istrinya yang ketiga. Nah, ini kan bisa jadi masalah, gitu ya. Karena dia nulis di handphonenya itu, ya, menulis nomor handphonenya itu, mungkin istri punya handphone 3 biji gitu, ya, istri 1, istri 2, istri 3. Jadi kesannya bukan nomor handphone istrinya itu, tapi punya istri yang lainnya, punya istri 3. Nah, ini catatan, ya. Jadi panggilan romantis tadi itu bukan hanya pada lisan kita, tapi kita nulis di istri, ya. Jangan-jangan teman-teman ada yang nulis nama istrinya di handphonenya ditulis apa? Si galak. Anda tulis tukang apa, ya, si cerewet gitu kan, si gemret. Wah, kalau ini yang terjadi, berarti harus segera dievaluasi. Nah, jadi bagi yang menulis nama istri macam-macam di handphonenya, ganti sekarang, silakan, ya. Beri nama yang paling indah dan panggilan yang paling menarik dan romantis untuk istri kita. Jazakumullah khairan, kita ketemu lagi di sesi berikutnya, tetap di program serial Hari-Hari Indah bersama Salam dan keluarganya.